Sebanyak 21 anak di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulbar masuk kategori stunting. Jumlah tersebut berdasarkan data yang terpampang pada pamflet di kantor Desa Bombong Lambe Jelporos Mamasa, Polewali, Kecamatan Mamasa. Pamflet itu terlihat saat acara penyerahan bantuan anak stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pemda, Mamasa, Senin, 29 Januari 2024. Penyerahan bantuan tersebut sebagai salah satu upaya Pemda Mamasa untuk menekan laju peningkatan stunting di bumi berjuluk Kondo Sapata itu. Dinas BKKBN dan Dinas Kesehatan, Dinkes, Mamasa bekerja sama dengan Pemda memberikan bantuan terhadap 21 anak stunting tersebut. Adapun bantuan yang diberikan itu berupa susu kaleng dan telur dan diserahkan secara simbolis kepada beberapa perwakilan orang tua dari 21 anak stunting tersebut. Salah satu orang tua anak, Marsal Bonga Silombang, saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com, usai terima bantuan mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. "Tentu kami merasa terbantu dengan adanya bantuan ini," ujar Marsal sembari menenteng telur dan juga suo bantaun untuk akannya itu saat ditemui di depan kantor Desa Bombong Lambe. Sementara itu, penjabat PJ Bupati Mamasa, Muhammad Zain mengaku, pentingnya anak mengonsumsi makanan yang bergizi sangat menentukan pertumbuhan anak. Karena itu, kata Zain, dinas terkait perlu gencarkan sosialisasi untuk mencegah peningkatan stunting di Kabupaten Mamasa. Dinas terkait dan kita semua harus selalu berusaha agar terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya anak konsumsi makanan sehat, ujar Zain. Ditanya soal jumlah stunting dan Kabupaten Mamasa berada pada posisi keberapa soal stunting di Sulawesi Barat, Sulba. Namun pihaknya tak dapat merinci secara gamblang. Kita hanya besar persentase, tapi jumlah kecil. Dan ini akan menjadi perhatian prioritas kita bersama dinas terkait juga, kata Zain. Kata dia, menekan peningkatan stunting ialah program nasional. Sehingga kata dia, bersama dinas terkait pihaknya akan berupaya untuk menekan peningkatan angka stunting di Mamasa. Untuk melakukan proses penyadaran kepada masyarakat pentingnya anak-anak kita di mengkonsumsi nutrisi yang padat gizi, banyak telur, susu, ya protein ikan dan sebagainya. Itu sebetulnya paling penting. Ini ada penyerahan sedikit secara simbolik dari kepala dinas BKKBN, tapi intinya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memberikan nutrisi yang sehat kepada anaknya. Saya lihat anak-anaknya pintar-pintar, ini hanya pendek untuk bersepatu genetik, tapi insya Allah dengan gerakan itu dan Pak Desanya juga punya care, peduli sekali kepada masyarakatnya. Dan itu menurut saya sebuah tradisi yang baik dan akan kita lebarkan kepada desa-desa lainnya. Langkah yang dilakukan mungkin Pak ke depan untuk menaikkan angka stunting di Kabupaten Mamasa, ya, Pak? Ya tentu, ini adalah sebuah upaya dari gerakan nasional dari Presiden Joko Widodo dan kita harus support semua OPD-OPD yang terkait itu hadir juga pada hari ini. Dinas Kesehatan juga hadir, BKKBN tentu, dari Kepala Dinas Pendidikan juga karena itu berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Kalau sejauh ini Pak, Mamasa dalam kategori berapa tertinggi stunting di Sulawesi Barat, Pak? Sebetulnya begini, yang tinggi itu persentasenya, Pak. Jumlahnya kecil. Tapi ini karena ini tidak boleh di, ini menjadi perhatian komunitas pemerintah. Jadi saya tidak melihat angkanya. Dan yang penting perhatian involve pemerintah secara sungguh-sungguh untuk mengurangi angka stunting. Oke, makasih. Trennya semakin naik, semakin baik. Oke. Dari di angka Sulbar, Pak, Mamasa dalam urutan keberapa ini? Nanti kita lihat datanya, karena saya belum lihat datanya. Tapi ingat ya, yang tinggi itu persentasenya, Pak. Jumlahnya lebih kecil. Oke, makasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.